mungkin sahabat Serabis TV ya, gimana rasanya gitu ya ketika kita melihat penampilan kita di satu tayangan gitu ya, apalagi live gitu, bahkan dengan orang yang terkenal ya, siapa yang tak kenal dengan Hari Safis ya. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika memang Mulia perform di salah satu event ya bersama Hari Safis. Nah, mungkin sahabat Serabis TV, di Musik Positif ini mungkin ada sebagian yang belum tahu kalau memang Musik Positif ini sengaja dihadirkan oleh bersangkutan yang bernama Kang Egy Gustaman ya, atau Egy Agusti, yang dipercaya oleh Alpha Record untuk membangun salah satu naungan musik positif yang dimana kita akan dibawa ke industri musik yang sebenarnya. Nah, Musik Positif ini kalau tidak salah itu dibentuk dari 2014 tahun lalu. Nah, semoga sahabat-sahabat yang mempunyai karya ya yang bernuansa musik positif atau religi itu bisa nanti diseleksi oleh Musik Positifnya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi, dan mudah-mudahan juga kita bisa membawa dan mengajak beberapa sahabat kita bahkan se-Indonesia, sedunia untuk berbuat kebaikan dengan menularkan virus-virus dari musik positif. Mudah-mudahan, amin. Baik, mungkin untuk penutup kita akan menayangkan satu tayangan lagi, tentunya Mulia Etnik ya, membawakan satu buah lagu bersama Hari Safis juga masih tetap, yaitu judulnya Hembusan Angin Sore. Nah, yang satu ini adalah sebagai penutup. Nah, sebelum Mulia undur diri, mungkin nanti ada sahabat yang mau request atau juga yang perlu dengan lagu-lagu musik positif, nanti kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya, tentunya di minggu depan ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kasihlah
di atasku.